Endorsement politik Presiden RI Joko Widodo untuk sosok calon presiden yang akan diusung oleh koalisi besar dinilai bukan menjadi satu-satunya faktor penentu untuk kesuksesan di Pilpres 2024. Teranyar Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyebut bahwa pertemuan dirinya dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto merupakan arahan Jokowi sebagai jalan tengah pembentukan koalisi jelang Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Algoritma Aditya Perdana menegaskan bahwa para pemilih masih melihat kapasitas dan rekam jejak sosok capres sebelum menjatuhkan pilihan, meskipun sosok capres itu dipromosikan oleh Jokowi. Aditya mengakui bahwa endorsement politik dari Jokowi terhadap sosok tertentu merupakan hal yang menarik. Dalam upaya pembentukan koalisi besar antara Koalisi Indonesia Bersatu yang digawangi Golkar, PAN, dan PPP, serta Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang terdiri dari Gerindra dan PKB. Sebab pada akhirnya faktor Jokowi tidak dapat menjadi satu-satunya faktor penentu kesuksesan koalisi. Sosok capres yang punya elektabilitas moncer, menurut Aditya, tetap berperan kunci. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.